Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia akan fokus pada pengembangan terlepas dari tekanan eksternal apapun. Dalam pertemuan pertamanya dengan anggota pemerintahan tahun ini pada Rabu 11 Januari 2023, Putin menambahkan penting untuk terus memastikan keamanan dan melindungi kepentingan Rusia, seraya memperkuat kemampuan pertahanan negara guna menyelesaikan semua masalah yang ada. Terutama dengan masalah yang berkaitan dengan angkatan bersenjata Rusia yang terlibat dalam operasi militer khususnya di Ukraina. Pada saat yang sama, Rusia akan memberikan prioritas pada implementasi program-program sosial dan ekonomi skala besar dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperluas hubungan internasional negaranya.